Kalian suka nonton kartun Marsia, kalian tahu gak sih kalau kartun Marsia itu rupanya terinspirasi juga dari urban legend di Rusia itu loh. Tapi kisahnya ini mengerikan sekali. Diceritakan dari kisah ini, Marsia itu adalah seorang anak yatim piatu yang tinggal bersama seorang nenek. Dan pada saat itu dia itu tersesat di dalam hutan nih. Setelah dia tersesat, dia menemukan sebuah rumah yang rupanya di dalam rumah itu ada seekor beruang ini nih. Beruang itu mengatakan kepada Marsia dia tidak akan menyakiti Marsia asalkan Marsia ini melayani beruang itu dengan cara membersihkan rumah dan memasak untuk beruang ini. Makanya di serial kartunnya itu, Marsia sering melayani beruang ini dengan cara membersihkan rumah dan memasak juga. Tapi pada suatu hari, Marsia ini mengatakan kepada beruang itu kalau dia itu rindu banget sama neneknya dan pengen mengirimkan kue buat neneknya itu untuk terakhir kalinya. Dia meminta kepada beruang itu untuk mengirimkan kuenya ini kepada neneknya. Kalau diperbolehkan, dia akan melayani beruang itu selamanya. Tapi karena masih anak yang cerdik, akhirnya dia itu ikut masuk ke dalam keranjang kue tanpa diketahui beruang itu. Kemudian bisa bertemu lagi dengan neneknya. Itu dia kisah seramnya. Buat cerita seram dari kartun lainnya udah gue upload di YouTube gue. Jangan lupa dicek dan di subscribe.